Tuan Yang Berhormat Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Soalan nombor 2. Sila Pak Menteri. Terima kasih Datuk Sri Yang Dipertua. Sebelum saya menjawab soalan nombor 2, saya ingin mengalu-alukan kedatangan rombongan-rombongan dari satu, Pertubuhan Penduduk Kampung Picin Sirian; kedua, Pemimpin Masyarakat Padang Terap; ketiga, rombongan dari College Vocational Melaka. Datuk Seri Yang Dipertua, peningkatan kemasukan pelaburan asing adalah selaras dengan Economic Transformation Plan atau ETP untuk menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Di samping itu, pertumbuhan kadar FDI meningkatkan peluang-peluang pekerjaan dan prospek yang lebih baik untuk rakyat tempatan. Walaupun begitu, Datuk Seri Yang Dipertua, kerajaan tetap telah menetapkan dasar dan polisi yang jelas berhubung penggajian pekerja asing, iaitu bilangan pekerja asing tidak boleh melebihi 15% dari guna tenaga negara sebagaimana yang digariskan dalam rancangan Malaysia ke-11. Datuk Sri Yang Dipertua, berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia, jumlah pekerja asing warga Cina yang telah diluluskan melalui PLKS atau Pas Lawatan Kerja Sementara bagi pekerja asas sehingga pada 31 Disember 2016 ialah seramai 13,441 orang atau 0.7% dari keseluruhan bilangan pekerja asing melalui PLKS yang berjumlah 1.866 juta orang. Manakala bagi pas penggajian untuk kategori pegawai dagang atau expatriates, jumlahnya adalah 2,146 orang sahaja. Datuk Seri Yang Dipertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pihak kerajaan akan sentiasa berhati-hati bagi memastikan peluang pekerjaan diutamakan kepada rakyat tempatan. Dalam masa yang sama, saya telah sebutkan tadi, kita hendaklah memastikan bahawa bilangan pekerja asing tidak melebihi paras 15% guna tenaga kerja negara seperti mana yang saya telah sebutkan tadi. Sekian, terima kasih. Yang Amat Dungun. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua atas jawapan yang telah diberikan oleh Menteri terhadap ruang dan peluang pekerja-pekerja tempatan apabila pelaburan daripada negara China dalam jumlah yang besar yang akan datang. Sebelum itu, saya ingin untuk Dewan merekodkan penghargaan kepada kehadiran Exco-Exco dan juga adun-adun Kerajaan Negeri Kelantan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita akan dapat melihat bagaimana perjalanan yang diambil boleh membawa kepada maksud seperti yang telah disebutkan oleh Menteri. Saya ingin untuk melihat sebelum saya kemukakan soalan tambahan ini ialah kepada sejarah sedia ada sekarang. Dengan projek-projek tempatan yang dilaksanakan oleh kerajaan kita pun, pekerja-pekerja asing sudah mengambil tempat warga negara tempatan. Jadi apatah lagi pada jangkaan jawapan yang diberikan oleh Menteri, tentulah dengan sejarah yang sedia ada ini,
dengan pelaburan dari negara China itu yang agak besar, tentulah mereka akan datang mungkin dengan modal-modal mereka, dengan bahan-bahan mereka sendiri dan juga kepakaran mereka. Maka di manakah kedudukan pada masa itu terhadap kepentingan pekerja-pekerja rakyat tempatan? Oleh itu saya pohon secara khusus, bolehkah pihak menteri menyebutkan bidang-bidang apakah tawaran-tawaran pekerjaan yang boleh diisi oleh pekerja dan rakyat tempatan dari pelaburan-pelaburan yang akan masuk dari negara China ini? Terima kasih, Datuk Seri Dato'. Terima kasih yang berhormat dari Dungun. Untuk menjawab soalan itu, pertama saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa dasar atau polisi kerajaan mengenai pengambilan pekerja asing adalah kita tidak, ianya tidak boleh melebihi 15% dari seluruh guna tenaga kerja di negara ini. Saya menyebut angka di sini sebelum saya pergi ke soalan yang telah diajukan. Pada tahun 2015, bilangan pekerja asing yang ada di negara kita adalah 2.1 juta pada tahun 2015. Dari 14.8 juta pekerja atau guna tenaga kerja, iaitu merupakan 14.3%. Manakala pada tahun 2016, bilangan pekerja asing yang ada di negara kita adalah 1.8 juta, merupakan 14.1%, iaitu penurunan sebanyak 300 ribu pekerja. Penurunan. Unjuran kita bagi tahun 2020, pekerja asing guna tenaga kerja seluruh negara adalah, unjuran kita adalah 15.2%. Dan kita jangkakan kalau kita mengambil 15% daripada 15.2 juta tenaga kerja negara, angkanya adalah 2.2 juta. Jadi berbalik kepada soalan yang telah diajukan oleh Dungun, Datuk Sri Yang Ketua, kita akan memastikan bahawa tidak ada kebanjiran. Walaupun dengan pelabur-pelabur negara, dengan pelabur-pelabur dari negara China yang akan melabur di negara ini dengan projek-projek gergasinya, sudah tentu peningkatan akan berlaku. Tetapi kita akan memastikan bahawa dasar polisi kerajaan 15% ini hendaklah dikekalkan dan hendaklah dipastikan. Jadi Datuk Seri Yang Ketua, kalau kita lihat mengikut statistik yang ada pada kita, saya telah menyebut tadi bahawa di bawah pengambilan pekerja asing dari negara China yang menggunakan pas lawatan kerja sementara atau PLKS yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia, negara China merupakan 1, 2, 3, 4, 5, merupakan negara yang ke-12 terbesar, terbanyak menghantar pekerja asing ke negara kita. Jadi pokoknya kita akan memastikan bahawa walaupun mereka akan membawa pekerja-pekerja mereka dengan mereka melabur di negara kita ini, tetapi peratusan 15% itu hendaklah kita kekalkan. Datuk Seri Yang Ketua, saya ingin pergi jauh sedikit. Pelabur China, kita berterima kasih kerana mereka bersedia untuk melabur di sini. Harus diingatkan bahawa pelabur China bukan mahu mendominasi perniagaan atau pasaran ekonomi di negara kita. Sebaliknya, pelabur China melabur kerana kerjasama strategik yang mampu mewujudkan peluang kerja kepada rakyat Malaysia dan
dan sudah tentu menjana pertumbuhan ekonomi negara. Datuk Seri Yang Dr. Kita di Dewan Yang Mulia ini saya sudah dua tiga kali menyatakan bahwa keutamaan akan diberikan kepada pekerja tempatan. Akan tetapi banyak sektor seperti pembinaan, perladangan, sektor yang dianggap sebagai 3D, dirty, difficult, dangerous, yang kurang diminati oleh anak-anak kita pekerja tempatan. Maka itulah sebabnya kita mau tidak mau kita mengambil pekerja dari negara-negara lain. Sekian, terima kasih.